Simak kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial IPS kelas 3 halaman 186 kurikulum Merdeka dalam artikel berikut ini. Mata pelajaran IPS kali ini membahas bagian bab 8, Bentang Alam Indonesia. Kunci jawaban IPS kelas 3 kurikulum Merdeka dalam artikel ini bisa menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar. 1. Apakah yang membedakan dataran rendah dan dataran tinggi? 2. Bagaimana masyarakat di dataran rendah dan tinggi memenuhi kebutuhan hidupnya? Jawaban 1. Dataran rendah adalah daerah yang berada lebih rendah dari dataran tinggi. Perbedaannya adalah ketinggian di atas permukaan laut. Dataran rendah lebih rendah, sedangkan dataran tinggi lebih tinggi. 2. Masyarakat di dataran rendah biasanya bertani dan memiliki akses ke sungai atau laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat di dataran tinggi biasanya bertani juga, tetapi cuacanya lebih dingin. Jadi mereka mungkin menghasilkan makanan yang tahan cuaca dingin seperti sayuran dan daging hewan berbulu. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.